kan kita dalam rangka mengcounter surat pernyataan yang dibuat oleh istrinya Pak Kus dalam hal ini penggugat. Di mana mereka membuktikan bahwa ada surat yang ditandatangani ya oleh pihak istri. Makanya kami hadirkan istri yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya nilai kesaksiannya kan tidak disumpah ya. Hanya diminta keterangan. Tapi dari cerita kesaksian tadi itu menegaskan bahwa ipso facto terbukti bahwa penggugat memang diculik kan gitu. Karena surat yang ditandatangani itu tidak dibaca oleh si istri ya. Dengan alasan dia bilang suami saya tuh harus disembuhkan karena dia punya penyakit diabetes mellitus, ya kan? Nah, keluarga sudah berembuk ya tadi, keluarga berembuk, ya udah kita bawa ke Magelang biar cepat. Nah, penandatanganan surat pernyataan menyatakan dia setuju, itu setuju untuk diobati diabetesnya, bukan dibawa ke RSJ. Oh, gitu. Makanya dia tadi kaget, kok tiba-tiba ada di rumah sakit jiwa. Nah, gitu bang. Oke, artinya kan ada pemindahan nih bang dari betul. Diabetes mellitus ini harusnya di rumah sakit yang umum lah, bukan umum, di rumah ya. Sakit jiwa, tapi dibawa ke rumah sakit jiwa nih. Betul. Dari kacamata hukum nih bang, sebagai kuasa hukum dari pembina yayasan Profesor Mustofa Pemberagaman. Ya jelas, ini para tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum, betul. Ya kan? Yang secara masif, secara sistematis. Karena ini adalah bagian konspirasi kan, karena klien kami kan ingin membenarkan adanya tata kelola rumah sakit yang universitas yang amburadul. Ditemukan oleh penggugat kami bahwa ada investasi bodong yang menggunakan dana yayasan, terus ada lagi penonaktifan pengurus dalam hal ini pengawas Dr. Lukas dan Dr. Yohanes tanpa sepengetahuan rapat keturunan. Oke. Tapi pada saat kudis natalis dikatakan Dr. Lukas itu masih tercantum sebagai pengawas. Oke. Nah ini kan ada pembohongan publik. Ah, berapa itu bang? 2019. 2019 ya. Ya kan? Ini Dr. Lukas yang dinonaktifkan. Siap. Ya kan? Nah di buku kudis natalis 2019 ke-58 penggugat kami kan sebagai pembina. Foto itu. Nah, ini Dr. Lukas yang dinonaktifkan, tapi kok masih terpampang namanya? Dr. Yanus masih terpampang namanya. Ini kan keluarga daripada penggugat. Oh, kan semua keluarga ini. Ya, ini penggugat nih. Penggugat bang, betul. Oh, nah, tapi tetap dipakai ya? Tapi tetap dipakai. Menguatkan argumentasi kita bahwa benar terjadi perbuatan melawan hukum. Siap. Dan ini kami akan sampaikan di bukti nanti, akan bukti tambahan. Kapan lagi Pak sidang? Dilengkapin untuk bukti tambahan Bang ya. Iya. Tanggal berapa? 19 Mei. Habis lebaran. Iya. Gitu. Kita akan memberikan bukti tambahan, saksi-saksi lagi Bang? Ada lagi? Iya, kita ada nanti dari pihak alumni sama dari pihak mahasiswa. Saksi ya. Sama satu lagi dari pihak apa? Korem ya. Korem ini kan intelijen Korem. Kebetulan kan penggugat ini kan juga pelayanan masyarakat. Waktu ini diketahui tidak ada di lokasi si penggugat, kan mereka bergerak nih. Tapi nggak bisa bergerak apa-apa kalau nggak ada persetujuan istri. Nah pada saat itulah terjadi situasi di mana istri itu tidak bisa berbuat apa-apa juga gitu loh. Siap. Jadi ya terjadi kekisruan ini gitu. Sebenarnya penggugat ini kan melihat ada carut marut di yayasan. Dia mau benerin, ya kan? Tapi pengurus yang lain tidak setuju, ya kan, terjadilah konspirasi tadi, penculikan, ya kan. Sebelum ini kan ada, bukan penculikan, sebelum ini ada pengerusakan kamera CCTV. Oh, di kampus? Di kampus. Kampus. Masa yang punya yayasan dituduh merusak kamera CCTV? Nggak mungkin. Makanya saya bilang tadi, lebih baik tergugat, hadirkan saksi ahli, kita kupas di yayasannya. Siap. Karena kan Universitas Mustofa didirikan atas dasar Undang-Undang Yayasan yang lama. Ya. Di mana dalam Undang-Undang Yayasan yang lama, ADART-nya surat wasiat nomor 19. Nah, di surat wasiat itu dikatakan seluruh aset Mustofa itu adalah milik kakeknya Pak Profesor Mustofa, ya kan? Nah, setelah itu
di saat dia berubah menjadi apa namanya, menjadi yayasan, otomatis akta wasiat ini harus dikembalikan ke yang lama dong. Kembalikan yang lama dong. Betul. Bagi dulu dong warisannya, ya kan? Ya, betul. Baru bikin lagi. Ini dicampur aduk sama tergugat tiga, dalam ini Prof. Thomas. Itu yang kami coba tegakkan di sini. Mungkin tambahan dari Pak Parno. Kita melihat muatan-muatan yang dilakukan ini, ada hal yang janggal. Misalnya begini, ketika dia dinyatakan bahwa dia adalah hasil diagnosisnya itu adalah gila katakanlah, tapi dia diberikan kepada istrinya sebagai bukti bahwa ini adalah gila. Yang memegang siapa? Adalah mereka itu. Dari sini sudah ketahuan. Maka kalau terkait dalam konteks hukum ini, apakah harus dilakukan harmonisasi hukum total, harmonisasi hukum parsial, harmonisasi hukum modifikasi total? Karena ada merupakan pelanggaran hukum. Ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang harus diluruskan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini dianggap sesuatu yang wajar. Oke.